Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mereview salah satu website free cloud mining multicoin di Android, yang dimana website ini juga masih baru ya. Dan di sini saya juga baru nemu untuk websitenya, jadi kita sama-sama aja untuk mencoba mereviewnya. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke, baik guys, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi untuk nama websitenya sendiri cyrex.pro. Dan di sini seperti biasa, sebelum kita ke cara mendaftarnya, kita akan coba bahas sedikit mengenai tampilan awal dari website ini ya, teman. Nah, di sini keterangannya get started 20 US dollar bonus ya. Artinya, ketika kita pertama kali mendaftar di website ini, itu kita mendapatkan bonus sebanyak 20 US dollar ya. Dan itu nantinya dalam bentuk kecepatan mining, kalau tidak salah sekitar 2000 GH per teman. Jadi itu adalah modal awal kita untuk bermain gratisan dari website ini. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bagian bawah. Jadi di sini ada statistik dari websitenya, yang dimana kalau kita lihat untuk website ini baru berjalan sekitar 3 hari online ya. Dan di sini sudah ada 2600 payout ya, US dollar. Dan totalnya di sini sudah ada sekitar 4397 user. Next, lanjut di sini kita coba scroll ke bagian bawah. Nah, ini ada roadmapnya. Ini saya nggak tahu apa yang maksud dari roadmap ini. Apakah ini ada tokennya juga atau tidak? Tapi bisa kalian baca sendiri aja nantinya. Kemudian juga di sini ada deposit kalkulator ya. Jadi sekali lagi disclaimer on Dior, di sini saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan upgrade plan ataupun deposit di website apapun, termasuk juga di website ini, teman. Nah, di sini ada referral sistemnya dan juga ada step by step-nya ya. Nah, langsung aja di sini kita ke cara mendaftarnya. Oke guys, jadi untuk cara mendaftar sendiri, nanti kalian tinggal klik aja di bagian sign up. Nah, selanjutnya di sini tinggal kalian buat aja username kalian atau nama panggilan, lalu kalian masukkan email kalian, buat kata sandi, ulangi lagi kata sandi kalian, centang aku manusianya, lalu klik di bagian create account ya. Nah, nanti setelah kalian sudah berhasil mendaftar, silakan aja kalian untuk login, teman. Oke guys, jadi seperti yang saya bilang tadi di awal ya, bahwasanya bonus pendaftaran itu dalam bentuk kecepatan mining, dan di sini kita bisa lihat untuk kecepatan mining saya ada sekitar 2000 GH, teman. Oke, kemudian di sini langkah selanjutnya, ketika kalian sudah login seperti ini, kalian tinggal pilih aja koin apa yang ingin kalian mining ya. Kalau tidak salah di sini sekitar 15 koin pilihan, teman, yang bisa kita mining ya, pastinya secara gratis. Nah, di sini saya akan mencoba mengaktifkan miningnya di TRX. Kalian bisa lihat di sini untuk mining saya sudah berjalan, dan di sini juga saya sudah mengumpulkan sekitar 2,1 TRX. Padahal di sini saya baru beberapa jam mendaftar di website ini, teman. Oke guys, jadi untuk cara mengaktifkan miningnya seperti biasa ya, tinggal kita tarik aja panelnya ini menjadi 100%. Tapi di sini kalian juga bisa mining di beberapa koin sekaligus. Tapi saran saya lebih baik kita miningnya di satu koin aja untuk memaksimalkan pendapatan kita ya, teman. Nah, di sini ada banyak koin ya, ada Bitcoin, TRX, BNB dan sebagainya. Kalian tinggal pilih aja nantinya ya, teman. Nah, jadi seperti itu untuk cara mengaktifkan miningnya. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan kecepatan mining secara gratis dengan cara reinvest ya. Jadi kita bisa menukarkan balance hasil mining kita menjadi kecepatan mining, teman. Caranya kita tinggal klik aja di bagian menu reinvest yang ini ya, teman. Nah, seperti ini saya akan coba melakukan reinvest 2,1 TRX, apakah bisa? Dan ternyata bisa, teman. Jadi di sini sangat menarik sekali ya, ada menu reinvest-nya. Jadi kita tidak perlu yang namanya melakukan deposit. Dan kalau kita lihat di sini untuk kecepatan mining saya juga sudah bertambah menjadi 2024 GHS ya, teman. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke bagian menunya, garis 3 di pojok kanan atas. Nah, jadi di sini ada beberapa menu ya, teman. Ada dashboard, deposit, withdraw, referral program, ada setting dan sebagainya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke bagian menu withdraw ya. Oke guys, jadi untuk cara withdraw-nya juga sudah jelaskan di sini ya. Nah, kita bisa langsung scroll aja ke bagian bawah. Jadi kita pilih koin mana yang ingin kita tarik ya. Nah, di sini balance saya adanya di TRX. Jadi kita bisa melakukan penarikan TRX ya, teman. Jadi kalau kalian miningnya Dogecoin, kalian bisa penarikannya Dogecoin. Seperti itu ya. Tinggal kita klik aja withdraw seperti ini.
Nah, di sini saya kurang tahu teman, apakah ini nge-lag atau gimana ya? Karena memang websitenya sedikit berat. Dan di sini kalau kita klik di bagian withdraw, tidak muncul ya. Nah, mungkin kalian nanti bisa coba sendiri aja. Tapi intinya, ketika kita ingin mau WD, seperti itu ya teman. Kita tinggal klik WD, kemudian nanti biasanya tinggal kita masukkan balance-nya, lalu kita masukkan wallet kita, dan sudah teman, seperti itu ya. Mungkin di next day, nanti kita akan coba melakukan live withdraw untuk membuktikan juga apakah websitenya beneran ngebayar atau tidak. Nah, di sini juga ada logo Telegram, jadi kalian bisa gabung aja ke Telegramnya ya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai website ini teman. Nah, selanjutnya di sini cara untuk menambahkan kecepatan mining yang kedua, di sini kita bisa dengan cara undang teman. Caranya kita masuk aja ke bagian menu referral. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya per referral itu kita mendapatkan bonus sebanyak 5 GHS ya teman untuk kecepatan miningnya. Kemudian jika referral kita melakukan upgrade GHS, di sini kita mendapatkan 10% untuk level pertama dan level keduanya mendapatkan 5% teman. Seperti itu ya. Nah, jadi bagi kalian mungkin yang tertarik silakan aja digaspol ya, pastikan bermain gratisan aja. Dan bagi kalian yang tidak tertarik bisa langsung skip aja untuk websitenya. Mungkin cukup sekian, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tipis undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.